Kalian mau kemana? Jangan buru-buru dong. Sebelum itu, ada baiknya kalian subscribe channel ini, like, komen, dan share juga, supaya aku semangat buat videonya. And terima kasih. Selamat menonton. 100, 120, 130, 200, 300, 400, 500. Ih, banyak kali lah duitku. Ya ampun, bisa untuk jalan-jalan ini kalau kayak gini. Ih, auto kaya aku ah. Nggak sia-sia aku keliling kampung. Ih, banyak kali duitmu, dek. Duitku aja cuma 200 ribu doang loh. Haha, iri. Bilang bos, papale, papale, lepale, papale, pale, pale, bu, pale, bu. Ih, siapa juga yang iri samamu? Orang aku cuma tanya doang kok. Iri. Aduh, udah apa kalian ini? Orang cuma masalah uang aja berantemnya sampai kayak gitu. Kakak duluan nih, nggak jelas sekali. Apa-apaan kau nuduh-nuduh aku? Ya, orang kau duluan kok. Dasar kau, orang kau duluan. Kenapa kau nuduh-nuduh aku, ha? Kau duluan. Kau. 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 Stop. Udah napa? Kalian ini orang cuman masalah duit aja diberantemin. Hah, lama-lama budak nih kuping bapak. Memangnya kalian mau ganti kuping bapak? Elin. Eh, itu pasti si Laura samper aku. Pak, Elin main dulu ya sama si Laura. Itu kayaknya si Laura deh yang nyamper. Ya udah, bye. Dadah. Iya, hati-hati ya. Ih, bau kali lah kentut kakak ini ah. Entah makan apa lah kakak ini. Ya ampun, habis makan apa lah anak itu? Baunya kok kayak bangkit tikus. Is. Ngapain kau kesini? Tumben kali kau pagi-pagi udah samper aku. Eh, antarkan aku yowe ke pasar. Kau bisa kan pakai sepedamu itu? Soalnya kalau aku jalan nanti capek aku ya. Antarkan aku ya, please. Loh, memangnya kau mau beli apa di pasar? Tumben kali kau ke pasar. Nah, itu dia. Ya, aku disuruh sama mamaku untuk beli ayam di pasar. Habisnya ada-ada aja lah mama ini. Ke pasar enggak beli ayam. Please ya, boleh ya, please. Please. Ya udahlah, boleh. Asik, yeay, thank you, Elin yang cantik. Leh, serah kau lah itu. Wah, beli ayam satu potong ya. Potong sini aja. Oke deh. Loh, Wak, kok tumben kali ya pasar ini sepi? Biasanya kan ramai kali sampai desek-desekan itu. Sekarang cuma beberapa orang aja ini. Ada kemana orangnya? Oh, iyanya, dek. Orang itu pada jalan-jalannya, dek. Memang udah biasanya. Sehabis lebaran, langsunglah jalan-jalan mereka. Memangnya ada ini nggak jalan-jalan, dek. Mumpung lagi libur sekolah loh, dek. Nanti kalau udah masuk, wah, bisa-bisa gawat itu, dek. Eh, iya juga ya. Sebenarnya aku juga pengen liburan. Tapi liburan kemana ya? Eh, kalau mau yang gampang ya, dek. Kalian tinggal camping aja tuh, dek. Anak Wawa, saudara Wawa pun juga baru camping kemarin di perkemahan Sakura. Murah kali tuh, dek. Kalau sekarang mungkin lagi gratis tadi Wawa lihat di TV. Ya udah sana, mending kalian kesana aja tuh, kan? Bagus tempatnya. Eh, iya juga tuh.
Gimana kalau kita ngomong sama bapakku? Soalnya bapakku itu kan tukang camping-camping gitu. Maksudnya dia suka kali sama camping. Siapa tahu dia kalau misalkan diajak mau, ya kan? Kita coba aja ngomong bareng-bareng, ya kan? Nah, itu ide yang bagus. Ya udah, kalau gitu nanti abis kita pulang dari pasar, kita langsung ngomong aja bareng-bareng. Ini deh ayamnya, udah jadi. Wih, makasih ya, Wak. Ya udah, nih duitnya ya, Wak. Iya deh, sama-sama. Hati-hati ya, Glenn. Mau kemana nya kalian berdua ini? Kok beres-beres kayak gitu? Pakai segala turun-turunin koper lagi? Bruh. Hileh, ya kita mau jalan-jalan lah kak. Kita mau camping. Hah? Bener pak mau camping? Iya apa benar? Bener apa enggak? Oh iya betul, kita mau camping mumpung lagi gratis di sana. Jadinya bagus lah, camping itu kan gratis ya kan? Ya udah, kalau mau ikut ya beres-beres lah sana. Lah, terus mama ikut juga mak ke camping itu, ke tempat camping. Iya, rencananya sih mama juga mau ikut, soalnya kita cuma sebentar doang, palingan juga 2 hari di sana. Udah deh. Pak, aku boleh ikut nggak? Tapi sama kawanku ya. Boleh nggak? Please, boleh ya. Please. Kasian loh mereka nggak jalan-jalan. Please ya, please, boleh ya. Hah? Sama kawanmu? Tapi kan kawanmu itu banyak kali. Mana muat mobilnya? Hah? Mana ada banyak? Enggak loh, temanku itu dikit aja. Boleh ya, please. Kasian kali loh mereka belum liburan ya. Boleh ya, lagi pula kan gratis. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mereka ikut aja tuh. Kan soalnya di sana lagi gratis juga kan. Jadi ini nggak apa-apa. Nanti dia bawa uang aja masing-masing itu kan. Bawa uang berapa kayak gitu. Nah nanti mobilnya satu-satu gitu. Maksudnya mobilnya bareng aja. Nah, dengar tuh kata mama, benar itu loh. Iya juga sih. Ya udah deh, kawan kau boleh ikut lah. Tapi nanti mobilnya satu aja ya, soalnya kalau misalkan sewa mobil lagi mahal nanti. Ya udah, kau bilang aja sama kawanmu besok ya. Kita kumpul di sini, oke? Okay? Yeay, camping. Yuhu. Thank you, Pak. Thank you, Ma. Yuhu. Nah, semuanya udah pada kumpul kan? Udah pada kumpul semua kok, Pak. Ini udah lengkap kok. Oh, syukurlah kalau kayak gitu. Kalau semua udah lengkap, berarti kita langsung aja berangkat ya ke tempat campingnya. Oh iya, ini kita pakai satu mobil ya. Jadi kalau misalkan kalian sempit, itu ya wajar lah ya. Gak apa-apa lah, maklumi aja. Soalnya bawa mobilnya cuma satu aja. Ya, gitulah pokoknya. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja berangkat. Yeay, yuhuu, camping. Oke, udah siap belum semuanya nih? Udahlah, ayo berangkat. Oke. Akhirnya setelah berlama-lama kita di dalam mobil berdesak-desakan. Aduh, akhirnya kita sampai juga nih di tempat campingnya. Oh iya, kalian semua juga bisa pilih tempat camping di sini. Maksudnya pilih tempat istirahat kalian gitu. Terserah kalian mau di timur ke, di tenggara ke, di barat daya ke. Pokoknya kemana aja lah, pokoknya itu kan ada banyak tuh. Nah, tapi jangan jauh-jauh, oke? Okay? Nah, sekarang kita siap-siap dulu untuk makan malamnya. Nanti kita kumpul lagi di sini, oke? Okay? Yeay, yuhuu! Yuhuu!
Eh bang, bantu kami dong. Dari tadi kau kutengok main HP aja terus urusanmu. Ah, dari tadi kau ke WC pun main HP. Di sini pun main HP. Heran aku sama kau, gak ada bantu-bantunya. Semua orang pada sibuk loh bang di sini. Kau terus aja main game itu sampai otakmu pecah. Bantu kami napa loh? Hah? Di sini memang ada jalan buntu. Itu paling di depan juga jalan buntu tuh, isinya lautan semua. Eh alah bang, ini buntu pula yang dibahas. Bantu, BABNTU tuh, bantu. Oh, bantu. Kau bilang lah dari tadi. Ayolah, kalau cuma kipas-kipasin ayam doang sih, aku juga bisa kali. Yaudah sini mana? Belum tahu aja nih kekuatan Babang Angga. Heleh, udah telat kau. Ayam ini udah mateng, kau mau apa? Bukannya dari tadi kau bantu-bantu kami? Eh semuanya, kalau misalkan kalian udah selesai makan, nanti kalian langsung aja ya tidur ke tenda masing-masing. Soalnya kita udah gak ada kegiatan lagi lah. Soalnya kan kita cuma camping-camping biasa doang, kayak keluarga-keluarga gitu. Oke? Yaudah, saya duluan ya. Oke, tante. Tante duluan aja, gak apa-apa. Aku sama Airi nanti langsung ke tenda kok. Tenang aja. Iya, Ma. Nanti kita langsung ke tenda. Tenang aja lah, Mama. Risa, kau itu udah tidur apa belum sih? Aku itu belum tidur loh dari tadi. Lah, sama dong. Aku juga dari tadi belum tidur nih. Kayaknya gara-gara kita nonton film horor deh tadi itu. Ah, mukanya aja masih kebayang-bayang loh sampai sekarang. Iya, sama loh. Aku juga kayak gitu. Eh, Laura udah tidur belum ya? Aduh, aku juga gak bisa tidur nih. Kayaknya gara-gara kita bertiga nonton film horor itu deh. Terus gimana nih? Iya, makanya itu, kukira kau udah tidur. Lagian kau terlelap-lelap juga tuh. Mau keluar, tapi takut juga. Udahlah, kita paksa tidur aja. Daripada nanti besok pagi kita kesiangan, ya kan? Coba aja kita hitung domba. Katanya sih kalau kulihat di channel-channel itu, katanya kalau misalkan kita ngitung domba, kita bisa tidur. Coba aja. Oh gitu ya, ya udah deh. Aku coba hitung sapi aja. Eh, apaan itu loncat-loncat? Mau kemana? Hah? Setan gepeng? Apa? Ada setan gepeng? Ah, tolong! Ah, setan gepeng! Tolong! Ada setan gepeng! Astagfirullah, tolong! Ada setan gepeng! Mama, sebelahnya! Malu akbar, malu akbar, berbariklan. Eh, salah! Mama, setan! Hah? Ada setan gepeng? Tolong. Siapa bayi itu yang teriak-teriak? Apa? Ada setan gepeng? Mana setannya? Ma, bangun, ada setan gepeng. Mama, bangun buruan, ada setan gepeng, nanti kita dimakan loh. Hah? Setan gepeng? Masa sih? Mana setan gepengnya? Orang nggak ada kok. Mana sih nih, biar mama hajar nih ya. Mana? Nggak ada ini. Nggak muncul-muncul juga. Loh, itu kan si Angga. Kenapa dia kayak gitu? Pasti dia kena sawan setan gepeng. Tolong, astagfirullahaladzim, awas-awas ada setan gepeng, mama, awas aku lagi dikejar-kejar setan gepeng. Tolong, awas-awas minggir. Walah, ternyata ini ya setan gepengnya, Rita diteriak-teriak.